bab konflik, bab pergeseran dalam rumah tangga Nabi sangat-sangat perlukan itu untuk kita tahu. Hari ini kes perceraian, kes pergaduhan dalam rumah tangga dahsyat, kita tak mungkin tak lalui. Adik saya, mau saya sebut untuk kesedaran kita semua, adik saya peguam, khidmat, peguam syariah. Dia ada banyak urusan dengan kes cerai-cerai ni. Dia kata dia bersabar, dia berpuasan, ni tempat yang dia uruskan. Dia kata itu, dia tengok, dia kata kes perceraian ni, dia tengok banyak yang dia duk handle, banyak berlaku pada pasangan awal-awal berkahwin, setahun, dua, tiga tahun, tak boleh kan? Oh, tu banyak macam tu yang kira. Lepas pada tu, orang yang kahwin 10-20 tahun, tak pun ada. Dia tak boleh beli, tahu dah apa maksudnya. Nak banyak pula tu kes atau perkumpulan kedua yang banyak pula berlaku tu, orang yang umur 50-60 tahun. Kata dia kau, betul. Saya faham dengan ustaz, sebab ustaz juga dia cerita benda yang sama, ini kes di Pinang. Awalnya sebenarnya sama. Mana itu ujian kekeluargaan ini, tuan-tuan rahmati Allah, dia bukan sekadar di awal perkahwinan. Dia berlaku sampai ke akhir hayat. Allah akan uji. Sebagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara ujian-ujian umat Nabi juga berlaku di hujung-hujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena jaga selalu, tuan-tuan. Jaga, dan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, Al-Quran ini punya sayat kepada apa segala kemusykilan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, ada satu, Allah SWT dah sediakan ada beberapa pengalaman yang saya berfikir, oh ini rupanya hikmah dari sebalik Allah SWT bagi doa ini. Pertama, ada sahabat saya, ustaz, isteri dia ustaz, berapa tahun kahwin, tuan-tuan, bercerai, anak tak ada apa, bercerai. Dan sebab perceraian itu kena buat tahu. Itu cerita dia lah. Kawasan saya kenal lah. Kami kenal kawan ni. Dia lah orang paling ceria atau muka bumi yang pernah kami kenal. Memang ada dia melawak je bumi ni. Tapi kes ini yang berlaku tu pertama kali kami tengok dia menangis. Kami sampai tak percaya. Tuan-tuan kenal orang paling lawak, paling happy, sampai terfikir tak logik dia menangis. Menangis tuan-tuan. Dia bercakap dengan isteri panjang lah cerita dia. Setahun dia sabar. Tentu setahun lebih. Dia balik rumah, isteri kunci itu duduk lebih. Dia keluar kerja. Lepas tu dia keluar. Dia ni mesti mahu dia keluar. Tak jumpa setahun. Tahan. Sampai Ramadan tahun lepas. Bercakap. Panjang kita lah. Mudah nak beri ganti yang terbaik. Yang kedua, ada sahabat saya, ini sahabat sekerja senior. Salah seorang anak dia belajar di WU. Tiba-tiba satu hari pihak universiti call, kata anak dia tak datang exam. Terkejut tu. Saya ada ketika dia dapat call tu. Kemudian lepas pada tu nampak dia tak cerita. Nampak dia lain macam. Dia macam waktu hari Jumaat dia cepat. Betul-betul nak balik ni. Saya tahu dia tanya, ada apa-apa kau macam ni? Dia pun mahu cerita, kata setiap minggu dia pergi di Ula Alik, pergi di Tanjung Rambutan. Mumpulnya di sana dia bukan ada hospital saja, dia ada pusat jagaan saja, banyak tu. Dia tak nak dia ditempatkan di sana. Kena mental. Allah. Saya nak katanya, tuan-tuan, boleh jadi ketika ini, di awal-awal, ahli keluarga kita, orang kita, seronok lah, anak kita, isteri, suami kita. Tapi kita tak tahu ke depan nanti jadi macam mana ujian tu. Lalu bagaimana kalau kita nak elak daripada awal-awal? Tak nak lah berlaku lah macam tu, tak nak kan? Saya pun tak nak, tuan-tuan mungkin tak nak. Tapi bagaimana kita nak elak daripada ini? Kata Allah ajar ke kita? Rupanya ada, tuan-tuan. Dengan 25 tu berlaku dekat-dekat dalam minggu sama, jadi main mikir, ya Allah, kalau dekat aku, semuanya. Lalu terlintas, Allah dah ajar dalam Al-Quran. Dan doa selalu kita baca, tapi mungkin sebabkan selalu kita baca, dia jadi biasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrat a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan peristiwa itu menyebabkan kita faham, doa ni mahal. Mahal sangat-sangat, tuan-tuan.
Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah kurniakan kepada kami ni azwajina, pasangan kami, suami isteri, wa dzurriyyatina, zuriat anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, orang yang seronok kami bersama, sejuk mata memandang. Dan kita nak benda ini bukan masa anak kita kecil saja, nak sampai ke besar kan. Berapa ramai orang yang ketika kecil anak tu ditantang, disayang dia pun, anak yang sama disayang itu tuan-tuan, besar nanti jadi anak yang lebih benci tuan-tuan. Ada tuan-tuan kena dadah, kena buah semua Allah. Kita nak macam tu kan. Dan kita minta selalu doa kepada Allah SWT, pasangan kita, suami, isteri, anak-anak kita yang ada kita sekarang ni, qurrata a'yun, orang yang menyejuk mata kita dulu, kini dan selama-lamanya. Kita doa minta kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita usaha macam mana pun, kalau kita tidak bergantung pada Allah SWT, bila masa Allah boleh tarik. Jadi kita minta doa selalu, dan doa yang kita baca pun, cuma mungkin kita tak letak sepenuh hati. Kali ini kita letak, tuan-tuan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan doa tu Allah letak pun agak dengan benda kedua yang juga penting yang kita semua cari sebagai mak ayah, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi kalangan orang muttaqin. Kita duk nak anak kita ni jadi orang besar, orang hebat, orang ni tak salah tuan-tuan. Tapi Allah ajar lebih daripada itu tuan-tuan. Allah ajar kita doa minta Allah lebih daripada itu. Kita ni orang hamba Allah Ta'ala ni, orang beriman ni, dia ada tiga tahap. Muslim, ada orang nama dia Muslim tapi agamanya tak ada. Muslim, mu'min, dan ketiga muttaqi. Dari doa ini tuan-tuan, Allah ajar kita bukan minta kita jadi Muslim saja, bukan minta jadi mu'min saja, bukan juga minta jadi muttaqin saja tuan-tuan. Allah ajar kita minta jadi imam lil muttaqin, jadi pemimpin bagi kalangan orang muttaqin. Orang terbaik kan? Itu doa tuan-tuan. Jadi kalau kita doa, kita letak sepenuh hati kita berdoa dengan doa ini tuan-tuan, Allah mudah-mudahan kita betul-betul dapat sebagaimana kita harapkan, menjadi orang yang terbaik, orang terbaik dunia dan juga akhirat, imam lil muttaqin. Tuan-tuan, rahmat Allah SWT. Atas itu saya ambil peluang tuan-tuan untuk sama-sama kita doa. Saya tumpang amin tuan-tuan, rahmat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidina wa rahamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'i al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.